Okay, halo my dear lovely Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ini reading kalian buat bulan Agustus. Untuk kalian para cross watcher, welcome to my channel juga. Jadi ini aku juga ingatkan disclaimer lagi, ini hanya general, bisa resonate, bisa tidak. Oke, kita akan lihat pembacaan energi untuk bulan Agustus kalian di tahun 2022 ini. Ini juga timeless, jadi mungkin terjadi setelah Agustus. Let's see what's going on. Okay, my dear lovely Virgo, sorry ya, aku agak little bit flu, sorry banget, kan suaranya agak serak. Okay, hope. Okay, I got the first card, hope for Virgo. Okay, hope. Okay, kemudian aku dapat sacred union. Wow. Kemudian ada family. Okay, my dear lovely Virgo, it's a good reading actually. Dating and romance. Wow. Ini kayaknya aku ngambil yang putih ya. Okay, being together. Okay. Kemudian ada dreams and fantasies. Kelihatan ya. Okay. Dreams and fantasies. A longing. Okay. Bentar, sebentar. Gift. Okay. Ada traveling. Okay. Kemudian aku dapat work. Okay. Dan bottom of the deck aku dapat celebration. Oh my God, Virgo, it's a good energy for you. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi celebration, okay, hope, sacred union, family, dating and romance, travel, being together, dream, fantasize, longing, gift and work. Okay. Aku lihat di sini ada energi baik untuk my dear Virgo. Okay, mungkin kamu dealing di sini dengan Pisces, dengan Taurus, dengan Cancer, Scorpio. Ya, aku juga dapat di sini energi Gemini, Libra, Aquarius. Ya, aku dapat energi Aries dan Scorpio, but I got Leo too. Okay, but Virgo, aku lihat di bulan Agustus manifestasi kamu akan terwujud, which is mungkin di sini kamu yang memanifestasikan kebahagiaan, karena aku lihat ada perayaan kebahagiaan. Look at this new celebration. Ya, di sini ada awal baru dan new perspective dan actually double confirmation. Alah, double konfirmasi. Di sini aku dapat double family. So, aku lihat di sini mungkin kamu akan menikah di bulan Agustus untuk my dear Virgo, atau mungkin di sini ada perayaan kebahagiaan, atau kamu menghadiri perayaan kebahagiaan, atau akan ada momen perayaan kebahagiaan setelah after August ya, setelah Agustus di sini. Aku lihat ada momen perayaan kebahagiaan ya, dan di sini kalau aku lihat ada pertemuan, ada persatuan dengan cinta dengan seseorang. Aku dapat secret union, dating and romance, dan di sini dream and fantasies, dan di sini being together. Okay, kamu akan bersatu dengan cintamu, kamu akan bersama dengan cintamu, kamu akan menikah, kamu akan punya family, kamu akan punya keluarga. Hal-hal yang kamu manifestasikan, kebahagiaan itu akan hadir, karena aku lihat di sini seseorang merindukan kamu, my dear Virgo. Jadi mungkin kamu yang sedang terlibat hubungan LDR, long distance relationship vibes. Ya, karena aku lihat di sini ada traveling, atau kamu yang dealing dengan sosok yang jauh, perbedaan ras, kultur, budaya. Aku lihat di sini seseorang akan traveling ke kamu. Mungkin di bulan Agustus kamu akan traveling bertemu seseorang, atau seseorang akan traveling bertemu kamu di sini. Seseorang akan traveling ke kamu, my dear lovely Virgo ya, dan aku lihat di sini seseorang ingin bersama, seseorang merindukan kamu ya, seseorang telah mempersiapkan kado spesial buat kamu, which is gift, atau mungkin di sini semesta mempersiapkan kado spesial buat kamu. Aku juga dapat work. Ya, mungkin kamu akan busy di bulan Agustus, kamu akan sibuk, bulan yang sibuk buat kamu Virgo, bulan yang sibuk. Tapi kalau aku lihat di sini, there's someone who will
travel to you. Seseorang akan traveling ke kamu dan aku lihat di sini kamu akan merayakan momen kebahagiaan, entah momen pertunangan, entah momen pernikahan, entah momen kebahagiaan, momen ulang tahun atau mungkin momen anything di sini dalam keluarga atau mungkin orang-orang terdekat kamu. Tapi aku lihat di bulan Agustus ada hope, ada harapan yang lebih baik buat kamu, especially buat kamu my dear lovely Virgo. Ya, aku dapat dating and romance. So, aku lihat ada energi romansa, ada energi kebahagiaan. Kamu akan bersatu dengan cintamu dan aku lihat di sini ada energi di mana seseorang ingin mungkin memperbaiki hubungan, especially mungkin kamu ada on off atau mungkin di sini ada energi fase chaser and runner. So aku lihat di sini kayak seseorang merindukan kamu. They wanna travel to you. They can traveling ke kamu. Ya, dia ingin memperbaiki hubungan dan dia ingin bersama dengan kamu di sini. Seseorang akan traveling, but let's see. Mungkin ada pesan tambahan buat kamu, my dear lovely Virgo, di bulan Agustus 2022. Okay, aku dapat release your ex. Okay, so some of you, aku ngelihat di sini sebagian dari kalian mungkin kayak udah clearkan energi masa lalu, energi toxic partner, ya seseorang yang toxic di masa lalu, kamu udah capek, kamu udah malas untuk berdebat, kamu udah malas untuk argumen, dan kamu udah malas terjebak dalam circle hubungan toksik itu. Akhirnya finally kamu melepaskan, dan mungkin di bulan Agustus kamu akan bertemu sosok yang baru karena kulihat seseorang akan traveling ke kamu, atau kamu akan traveling dan bertemu seseorang di sini. Oke, aku dapat free yourself. Ya, di bulan Agustus aku lihat ada energi kayak free. You are free. Kamu akan bebas di sini. Kamu akan having your freedom. It's time to take back control of your life. Jadi kamu, aku lihat di sini ada energi kamu benar-benar kayak enjoy releasing. Kamu mungkin juga akan liburan dengan family atau kamu akan punya family ke depannya, dan aku lihat kamu juga akan sukses di kerjaan, karir finansialmu akan lebih baik, dan aku lihat hal-hal yang kamu manifestasikan itu akan terwujud pelan-pelan. Ya, dan di sini aku dapat love yourself first, cintai diri kamu, fokus akan diri kamu, dan romantic feelings. Oke, aku lihat di sini ada energi romansa, ada energi di mana cinta akan hadir buat kamu, dan oh my god, your true love is coming. Cinta sejati kamu akan hadir di sini. Tapi aku dapat untuk pesan untuk Virgo di bulan Agustus adalah traveling. Seseorang akan traveling bertemu kamu di sini. Seseorang akan traveling ke kamu, akan ada perayaan kebahagiaan, akan ada perayaan istimewa. Kamu akan melepaskan energi-energi masa lalu yang mungkin gak layak kamu pertahankan. Karena aku lihat you will receive, you will welcoming. You will kamu akan welcome dengan energi-energi baru yang akan hadir ke kehidupan kamu, dan aku lihat ada kado spesial buat kamu, ada kado spesial, ada kejutan kebahagiaan spesial buat kamu, dan especially kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang, dengan orang yang kamu cintai. Mungkin kalau kamu LDR, kamu akan bertemu, ya bertemu di bulan Agustus, especially summer love, seseorang akan traveling, that's all. Tapi kita akan lihat mungkin ada tambahan message. Okay, the chaser and runner, ya, seseorang mungkin yang dulu kamu kejar dan finally kamu melepaskan, dia kan kembali mengejar kamu, ya, ya seperti itu. Tapi but let's see again. Okay, engagement ring, ya, aku lihat di sini ada union, mungkin seseorang ingin kayak oh make family with you, mungkin ingin engagement, perayaan pertunangan, karena di sini ada perayaan, my lovely dear, perayaan kebahagiaan itu akan segera hadir, seseorang akan traveling ke kamu. Dan girl talk, aku lihat di sini kamu moving on, kamu mungkin di sini juga pindah lokasi, kamu mungkin di sini kayak menikmati hidup, kamu di sini kayak traveling, dan ya aku lihat mungkin seseorang akan dating, romansa lagi, kamu akan bertemu orang baru dan kamu akan berkencan, dan aku lihat ada energi ke arah komitmen di situ, ada energi baik untuk kamu my dear lovely Virgo. Dan di sini aku dapat lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Mungkin kamu dealing dengan Scorpio, dengan Aries, ya, Aries maupun Scorpio. Tapi kalau aku lihat di sini akan ada perubahan besar yang membawa awal baik dan kebahagiaan, energi kebahagiaan itu buat kamu. Karena aku lihat di sini ada energi kayak ada kejutan, ya, especially di sini ada gift dan lightning, ada kejutan spesial, ada kado spesial untuk kamu my dear lovely Virgo, ya, ada celebration, ada perayaan, dan ya, seseorang akan traveling ke kamu, buat kamu yang LDR vibes, seseorang ingin bersama denganmu, ada perayaan kebahagiaan, especially yang kamu manifestasikan. Tapi kita coba lihat mungkin ada tambahan dari the tarot card.
Oke, aku dapat the Nine of Swords. Ya, seseorang akan take action, seseorang akan traveling ke kamu, akan berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin kamu yang sedang menjalin hubungan percintaan lewat online mungkin akan terrealisasi karena seseorang akan traveling ke kamu. Seseorang ingin bertemu dengan kamu, meet you in person. Mungkin kamu belum bertemu dia di dalam fisik, ya, dia akan bertemu dengan kamu segera mungkin, maybe di bulan Agustus jika ini resonate buat kamu. Aku dapat energi Gemini, Libra, Aquarius, dan Ten of Wands. Si aku lihat di sini apa ya, hal-hal karena aku di sini ada energi kayak Ten of Wands and release your ex. Mungkin di sini juga energi mantan kamu masih ada yang belum bisa move on dari kamu. So mungkin dia akan kembali berkomunikasi, tapi be careful, kalau dia toxic please jangan diterima. Kamu harus lebih hati-hati dan buka peluang baru yang lebih baik ya. Tapi aku lihat ada energi baik buat kamu, my dear lovely Virgo. Seseorang akan take action, seseorang akan traveling ke kamu, dan akan ada perayaan kebahagiaan buat kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.